Memelihara kucing ternyata memiliki beberapa rahasia yang mungkin banyak belum kita ketahui, terutama dari sudut pandang spiritual. Rahasia yang dilakukan kucing saat kita tidur yang pertama adalah menyerap energi negatif yang keluar dari tubuh kita. Banyak yang tidak menyangka, ternyata pada saat kita tertidur, kucing menyerap energi negatif ataupun stres yang keluar dari tubuh kita. Satu ekor kucing dapat menyerap energi negatif dari beberapa orang. Alangkah baiknya jika kita memelihara lebih dari satu kucing agar energi negatif tersebut tidak overpower dan dapat dibagi sama rata. Sedangkan ketika kucing tersebut tidur, maka tubuhnya akan melepaskan energi negatif tersebut untuk dinetralisir ke alam bebas. Akan tetapi, ketika energi yang diserap kucing tersebut berasal dari energi stres atau beban mental kita yang terlalu berat, maka kucing akan butuh waktu untuk melepaskannya ke alam. Energi tersebut akan disimpan sementara dalam bentuk lemak di tubuhnya. Mungkin Anda pernah menemui bahwa kucing Anda terlihat gemuk padahal makannya hanya sedikit. Bisa jadi hal tersebut karena energi negatif yang diserap dari tubuh Anda. Rahasia yang dilakukan kucing saat kita tertidur yang kedua adalah melindungi kita dari gangguan roh jahat. Kucing mendapatkan predikatnya sebagai hewan yang dapat mengusir roh jahat di belahan dunia manapun. Bahkan di Mesir, banyak yang menganggap hewan ini adalah jelmaan dari dewa yang sangat dihormati. Kucing adalah hewan yang sangat peka terhadap kehadiran energi lain selain energi dari tuannya dan penghuni rumah yang lain. Jika Anda mendapati kucing peliharaan Anda di malam hari sedang dalam mode waspada, padahal di depannya tidak ada apapun yang terlihat, bisa jadi dia sedang menghalau roh jahat yang akan mengganggu ketenangan malam Anda. Selain itu, juga diyakini bahwa ketika ada serangan santet atau guna-guna di rumah yang memelihara kucing, maka kucing tersebutlah yang akan mati. Kucing mati karena semua energi santet tersebut akan masuk terserap ke dalam tubuh kucing. Bisa jadi, ketika Anda menemukan kucing peliharaan yang tiba-tiba sakit atau bahkan mati tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan dia telah menyelamatkan Anda sekeluarga. Rahasia yang ketiga, mendatangkan rezeki sebagai bentuk pembayaran hutang karma. Hal ini terutama berlaku bagi kucing yang datang kepada kita tanpa sebab yang jelas. Mungkin kita merasa bahwa kucing tersebut hanyalah lapar dan ingin mendapatkan makan. Kucing adalah binatang yang dipercaya membawa karma. Bisa jadi kedatangannya akan mengembalikan karma baik yang sudah Anda perbuat di masa lampau dalam bentuk rezeki yang lain. Dan yang menjadi rahasia terakhir adalah melindungi kita dari ancaman fisik pihak luar. Kucing memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga binatang ini akan langsung tahu jika ada sesuatu yang mencurigakan memasuki rumah kita. Ketika kita sedang tertidur pulas, maka otomatis kewaspadaan kita tidak berguna. Namun kucing akan siaga dan memberi tanda jika ada ular atau bahkan pencuri yang masuk ke dalam rumah. Kucing dengan sensitivitas yang tinggi juga mampu menilai karakter dari seseorang yang bertamu ke rumah kita. Apabila kucing peliharaan kita terlihat menjadi ganas atau bahkan sebaliknya, sampai ketakutan terhadap tamu tersebut, sebaiknya kita juga harus waspada dengan segala sesuatunya.